Lesti Kejora ingin berhenti di dunia hiburan. Apakah benar kabar yang satu ini sontak menggegerkan warganet hari ini? Dirinya nyatakan jenuh dengan hiruk pikuk, isu miring dan pembulian sehingga membuat jiwanya merasa tak nyaman dan terganggu. Namun pernyataan Lesti malah ditolak oleh suaminya. Rizky Billar nyatakan akan membela mati-matian Lesti Kejora. Keluarga ikut mendukung. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Kerinduan para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora terhadap romantisme Leslar hari ini nampaknya membuat sebuah dukungan besar-besaran kepada pedangdut Lesti Kejora yang tengah tertimpa masalah hari ini. Namun para penggemar nampaknya masih saja setia hingga hari ini. Apalagi hari ini, satu persatu permasalahan yang menimpa Lesti Kejora telah mulai berkurang. Dengan demikian, dukungan untuk Lesti Kejora mulai banjir di laman media sosial. Dukungan ini berawal dari keluhan Lesti Kejora yang nampak mulai jenuh dengan dunia hiburan. Dirinya nyatakan ingin istirahat sejenak beberapa waktu ke depan. Namun ternyata Rizky Billar melarang Lesti Kejora untuk berhenti di dunia yang telah membesarkannya tersebut. Lantaran menurut Rizky Billar, hanya Lesti Kejora lah yang bisa menarik penonton ketimbang dirinya. Alasan Rizky Billar ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Memang diketahui kepopuleran dari Lesti Kejora memang sama-sama diakui melebihi kepopuleran dari Rizky Billar. Itulah faktanya. Dalam sebuah agenda rapat tertutup yang membahas kelanjutan perkembangan unit usaha dari perusahaan besutan Rizky Billar dan Lesti Kejora, memang nampak sekali jadwal yang sangat padat untuk Lesti Kejora. Hal ini membuat keteteran dirinya dengan banyak pekerjaan tersebut. Maka dengan demikian, berkemungkinan sangat wajar Lesti Kejora sedikit mengeluh kecapean dan jenuh. Itu wajar saja terjadi. Namun untuk berhenti, itu tidak mungkin, ujar Rizky Billar. Hal ini diketahui dari beberapa keterangan yang didapatkan juga dari manajer Ari Lobster yang menyatakan ada beberapa agenda rapat padat yang membahas perkembangan unit usaha dari Lesti Kejora dan Rizky Billar ini. Berkemungkinan Lesti Kejora akan fokus di dunia bisnis saja, mulai dari unit kosmetik sampai bisnis pertanian dan perkebunan. Hal ini telah berkembang pesat sampai hari ini. Namun yang menjadi pembahasan menarik adalah terlalu banyaknya job sehingga menyita waktu dari Lesti Kejora untuk keluarga dan merawat BBL. Dari bocoran yang telah didapatkan juga dari Lesti Kejora akan berfokus terhadap tumbuh kembangnya BBL dan bisnis semata. Kalau rezeki udah ada yang ngatur, ujar Lesti Kejora. Dalam tayangan live-nya yang hanya sebentar tersebut, manajer Ari Lobster juga menjawab beberapa pertanyaan dari warganet yang ada di laman media sosial perihal jarang tereksposnya kegiatan Rizky Billar dan Lesti Kejora di media sosial Instagram akhir-akhir ini. Lantas Ari Lobster menjelaskan bahwasannya memang hal ini dilakukan agar tidak terlalu banyak kegiatan yang bersifat privasi diumbar di laman media sosial. Lain dengan dulu, ketika mereka masih berpacaran, memang tujuannya agar bisa menyedot perhatian dari warga masyarakat yang banyak atas keromantisan mereka. Namun untuk saat ini followers mereka sudah puluhan juta. Untuk apa lagi? Mereka dapat beberapa masukan termasuk dari Ustaz Subuki Al-Bukhari, sehingga memang beberapa momen yang sifatnya privasi tidak lagi diposting di media sosial, ujar Ari Lobster. Dalam situasi yang berbeda, Lesti Kejora juga menerangkan bahwasanya kerinduannya terhadap penggemar dulu yang sangat militan dan banyak, sehingga dalam setiap kali video diposting pasti akan trending. Namun sekarang tidak ada lagi video vlog yang trending. Lesti mengaku rindu masa-masa trending dulu kalanya.
Dirinya bahkan sampai mengingat-ingat kembali kisah-kisah kebersamaan mereka ketika melakukan tayangan live bersama-sama dengan penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora yang ada di mana saja. Momen yang paling diingat oleh Lesti Kejora saat itu adalah ketika dirinya berulang tahun dan dirayakan oleh satu Indonesia. Nah, disinilah perasaannya menjadi terharu. Lesti mengaku juga kangen dengan teman-teman lamanya seperti Ihsan dan Yuli. Namun dalam kesempatan yang berbeda, mereka sangat jarang sekali bertemu lagi karena terlalu sibuk dengan urusan duniawi ini. Lesti memang mengatakan bahwasanya merindukan kembali momen-momen di saat merintis karir saat pertama kalinya. Lebih enak berjuang ketimbang hari ini, ujar Lesti Kejora. Di sisi yang lainnya, dalam menjawab rasa kerinduan fans dan para penggemar terhadap idola mereka hari ini, maka Ari Lobster memastikan akan ada juga tayangan-tayangan kebersamaan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora di kanal YouTube Leslar Entertainment. Hal ini dikatakan yang senada juga disampaikan oleh Ari Lobster. Postingan mereka akan digempur 2 sehari atau kalau bisa 3 biar mendapatkan views yang banyak, sehingga permintaan dari Ari Lobster agar bisa video tersebut trending lagi sesuai keinginan dari Lesti Kejora. Berbagi kebersamaan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini membuat suasana menjadi pecah seketika. Apalagi di saat momen sepi postingan hari ini, memang fans dan para penggemar sangat merindukan sekali kebersamaan dari sang idola mereka ini dibagi di laman media sosial. Pasangan idola muda ini menjadi vitamin bagi kita semua. Kami selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Semoga saja kebahagiaan, rezeki yang mengalir dan sehat walafiat terus menghampiri kalian semua. Itulah doaku, amin. Kita sudah sangat merindukan kalian berdua dengan romantisme yang sangat luar biasa di masa lalu. Namun sekarang mungkin semua waktu telah berjalan, jadi menghentikan semua yang ada di masa lalu. Namun itu bisa diulang lagi hari ini jika kakak dan dedek mau. Itulah saran aku, terima kasih ya. Dengan beberapa informasi terbaru seputar idola Rizky Billar dan Lesti Kejora ini, semoga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi semua fans dan para penggemar yang ada di mana saja. Itulah harapannya hari ini, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.